Kalaupun mau besok apa? Kok rekomendasi ke mana? Bentar. Nunggu Maxman MLBB masuk dulu ya, bentar ya. Dia belum all soalnya. Yuk masuk yuk, mana ini yang masuk ini? Bentar. Ah, Maxman MLBB udah masuk nih, sebentar ya. Wait. Skin boleh. Yuk buy one yuk. Siapa nih yang pertama nih? Ah, oke. Okay. Oke, ready ya. Wasit. Ah, mana nih Maxman nih?
your teeth. Oke, siap. Antara Harley versus Harith ya ini ya. Kalau mau pakai skin lah, nggak apa-apa. Oke, di sini mereka berdua pakai spell retribution dua-duanya, dan untuk talentnya mereka pakai talent yang bakar itu. Oke, Harley gak boleh ulang. Kenapa? Harley kenapa? Harley kenapa? Oke, itu Harley pakai assassin. Gimana ini? Diulang. Iya, pakai mage sih. Apa? Oke. Sekarang kita lihat di posisi Harithnya. Sekarang Harithnya masih oh gitu. Ini gimana ini? Ini mau di stop dulu atau gimana? Stop dulu atau gimana? Di stop ya ini ya berarti ya. Woi bro, komen dong. Tanding ulang ya. Gimana nih? Komen dong. Oke. Eh bro, lu yang jadi wasitnya aja, kenapa gua yang jadi wasitnya?
Ntar. Bracketnya ada di Instagram Maxman MLBB bro. Ini nanti gua catat yang menang. Jadi nanti gua umumin ini yang menang, si A, si B, atau si Rian ini, atau si Sherla ini. Wih, gila, Harley sakit banget ya. Harley sakit loh. Ntar, habis ini ntar ya. Gila Harley-nya. Harley apa emang debuff atau apa sih? Kok bisa sakit banget kayak gitu? Buset, sakit banget Harley-nya. Oke, untuk yang Harley bukan mas kayak assassin sekarang. Yang masih aku rasa sih untuk Harley sih gimana ya? Agak ambigu juga sih. Anjir, sakit banget loh. Gak adik kena karena oke. Nanti setelah itu kita tanding ulang aja, gak apa-apa. Oke, siap. Murni make ya, oke. Tapi oke juga loh Harley ini. Sakit banget loh kayaknya ya. Untuk Harith sudah mengamankan. Oh ya, nanti gak boleh Harley, nanti jangan Harley lah. Untuk hero-hero yang pure mid saja, Anjing, sakit banget. Oke, siap. Ya,
Berarti N ini ya. Iya ya, oke oke. Habis ini asis. Oke, ntar ya. Ntar saya pause dulu. Untuk live-nya saya pause dulu bentar. Victory! Kakak freeze. Bentar. Ini yang ngatur yang Maxman MLBB ya, yang ngatur. Steven berarti sama apa atau yang ini? Ah, oke, udah ya. Skin on boleh lah, skin on. Oh, skin off. Skin off tuh.
Oke, gas. Ini yang bertanding antara Stephen versus Cleopatra ya. Siap-siap bro, nanti diinvite, nanti diinvite. Oke, siap. Tunggu ya. Ini masih match ini. Tunggu. Skin off lah. Stephen versus Cleopatra ya. Sama-sama menggunakan retribution. BO2. Come on. Live streamingnya patah-patah enggak? Panas anjing HP-ku. Oh enggak, oke. Panas tahu HP gua. Wow, mantap. Stephen memimpin. Sekarang untuk item masih jadi sepatu mana sama. Oke, yang udah rek masuk grup, tunggu ya, bentar ya. Harit lagi buff. Oke, siap. Wasitnya satu aja sih. Marksman nih yang sebenarnya harusnya buka room aja sebenarnya.
Wih, gila. Oh, siap. Oke banget lu knocknya ternyata. Oke. Wah. Cakep. Iya sih, sebenarnya saya pengen pagi atau siang, cuman posisi lagi kerja sih kita. Jadi ya nggak bisa pagi atau siang kayak gitu, biasanya malam sih. Ntar, wasitnya Maxman MLBP ya, ntar ya. Habis gini. Oke, siap. Sekarang Lunok lagi mengamankan buff dan si Haritnya juga, Cleopatra juga mengamankan buff merah. Dia tidak dapat buff biru ternyata, Bung. Ya agak susah sih ya untuk mid tidak mendapatkan buff biru, itu juga agak sedikit susah sih sebenarnya. Aku rasa sih ya dari damage juga, gila. Ntar. Kalau bisa sih selesai malam ini sih untuk bracketnya. Mungkin ini dari Maxman MLBB sih, kayaknya sih 2 hari sih. Jadi lebih greget gitu loh untuk final, grand final sama finalnya itu lebih greget gitu loh. Ya ini sih kita acara sampai seru-seruan aja sih, daripada bosen lockdown ya enggak. Oke, siap. Oke, gila. Dari level sih udah ketinggalan lumayan sih. Level knocknya sih. Kenapa ya kok pilih retri ya? Kenapa kok enggak apa flicker atau aegis atau apa gitu? Ya mungkin untuk hari ini sih kualifikasi sih, mungkin untuk yang final sama grand finalnya mungkin besok sih kayaknya sih. Ya enggak terlalu OP lunoknya juga sih, tergantung mekaniknya juga sih. Hari juga OP sama. Ini dari awal memang mereka kalah Haras juga sih. Kalau memang diadu skill, aku rasa sih Hari sih masih bisa menang sih lawan lunok. Gila, aku sakit banget tuh. Si Harit masih jadi Feather of Heaven sama Calamity. Dari Lunok sih jadi Genius One sama Aquasitor Energy. Lu tahu gak kenapa Genius One itu gak seberapa berguna kalau untuk buy one seperti ini? Ya karena untuk pasif dari Genius One itu lebih ke share damage sih sebenarnya sih.
Ya ya, setelah ini bro, setelah ini bro. Mungkin kalau untuk dari runoknya Genus One-nya ini diganti Holy Crystal, mungkin damage burst-nya lebih bakal sakit lagi. Kenapa? Ya karena untuk dari pasifnya Genus One itu kayak share damage ke temen sih. Ya sakit, cuma lebih maksimal lagi kalau mungkin pakai Holy Crystal sih. Gini bro, kalau untuk buy one sama kalau hero yang sama itu aku rasa sih kayak agak monoton banget gitu loh. Kenapa? Dari skill-skillnya juga sama. Dari sini kan kita juga bisa belajar juga dari segi mereka itu cara ngelawannya itu gimana, karena kita kan mainnya kan di tier-tier yang mythic, tier-tier tinggi bro. Beda lagi kalau kita mainnya di tier-tier kayak yang grandmaster seperti itu ke bawah, itu seringnya kan ketemu hero-hero yang sama, jadi kita nggak dapat pelajaran dari situ sih sebenarnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Nah ini cuma hanya bisa defend-defend aja sih sebenarnya si Haritnya. Runoknya udah jaya banget itu. Berarti dari item Harit sih udah bener sih. Penting nggak sih pakai item jungle itu sebenarnya untuk sesi buy one seperti ini tuh? Kalau skin nul lah, janganlah kalau skin lah. Kita main yang untuk yang hero-hero yang original gitu aja, nu skin gitu aja, nggak apa-apa. Tuh mati lagi, damage-nya sakit. Ini si siapa tuh, si Lunok, si Steven udah snowballing banget ini, susah sih untuk dikembalikan ya. Susah sih jatuh susah sih kan, nggak melulu sih bisa apa, kayak Lunok bisa kalah sama Harith itu sebenarnya sih nggak melulu bisa kalah juga. Nah ini komposisi item dari Harith ini. Eh lu ntar bro ya, ini Maxman MLBB yang narik dari grup ya. Cuma di sini gua masih cuman itu dulu. Ah sorry, gua cuman tayangin ini bro. Ini kalau dibiarin, percaya deh, Harith bisa menang. Kalau ini dibiarin, kalau seandainya ini si Lunok, tapi nggak tahu juga sih. Tuh kan? Bener nggak? Nggak melulu bisa kuat melawan Harith juga kan? Akhirnya duitnya ada kesalip, hampir mau kesalip itu. Ini lumayan jago sih Harithnya sih, gua akuin jago sih. Dari segi dia ngedefend turretnya, dari segi dia untuk mekaniknya itu jago, lumayan jago. Boleh sih kalau di rank ini sih oke sih dia. Ini Lunok meninggal udah kelar nih, tapi dia udah bikin winter. Dia winter udah. Iya, sebentar lagi bro, sebentar lagi ACC grup.
ini yang ikut banyak, sorry ya bro ya, ini yang ikut banyak soalnya, bentar ya pak, bentar gua pilih satu-satu ya, bentar ya, sabar. Tuh jago lo harinya lo. Nih langsung meninggal ini. Rusuh puff boleh, boleh rusuh puff. Boleh kok. Wih jago lo. Gila. Jago lo. Nah itu dia. Salah item. Buy one, salah item. Kacau men. Kenapa? Nih. Di Genius One nya. Di Genius One nya ini. Nah, yang salah di Genius One nya. Sehingga damage yang diberikan oleh hari itu oh gila men, ya nggak kalah sakit juga sih, cuman dari segi item untuk pure damage-nya itu gokil tuh kan. Cleopatra oke okay, siap menang. Bentar. Ah, oke. Lah, ini baru benar. Ini baru benar. Marksman yang ambil. Oke, bro, siap. Cleopatra. Joker. Mana Joker? Ini Joker masuk ya. Joker. Joker mana Joker?
Oke, siap. Yang jadi juri langsung Maxman MLBB ya. Itu di follow Instagramnya tuh. Ini lagi kita ngarepi by one antara Harit dengan Lunox lagi. Harit dengan Lunox lagi, bro. Kenapa nggak pilih hero lain ya? Kayak Zax itu kan juga OP tuh. Aurora kayak seru kayaknya. Karas langsung, Jos. Bentar bro, bentar. Segini yang lain nanti di posting lagi ya. Nanti di posting lagi. Disuka bentar ya, bentar. Bentar bro, Iqbal, bentar bro ya. Siap. Santuy bro, santuy.
mortal resurrecting soon. Mantap harusnya, harusnya mantap tuh. Bisa. Enggak kak, mage, pure mage, pure mage loh. Untuk rollnya kita pakai pure mage. Wah, mukul. Turtle resurrecting soon. Iya, patah-patah bro. Internet agak ini Indihome enggak jelas ini bro. Sorry. Bentar, habis ini gua restart dulu ya, bentar ya. Habis ini setelah ini gua restart bentar. Selesai match satu ini ntar. Ya, internet patah-patah bro, sorry bro.